Penang kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda Anyan? Oh semalam aku minta usah. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mungkin masih mampu mempengaruhi pengundi dalam pilihan raya umum akan datang walaupun kini dipenjarakan. Menurut dua penganalisis, Chin berkata bosku masih aktif di Facebook dan telah pun memulakan kempennya. Malah Chin menyifatkannya raja media sosial di Malaysia. Ia populariti Najib, khususnya dalam kalangan golongan Melayu muda, berkemungkinan besar mempengaruhi hasil pilihan raya umum ke-15. Jeniri pula berkata, Najib mampu mempengaruhi PRU15 sekiranya jentera pilihan raya BN bersandarkan isu berkait dengannya termasuk pemenjaraannya. Menurutnya, BN juga mampu meraih manfaat sekiranya anak Najib, Noriana Najwa, menyertai kempennya. Noriana dan abangnya lantang mempersoalkan pemenjaraan bapa mereka. Bagaimanapun, Azmi Taib dari Universiti Sains Malaysia tidak bersetuju bahawa Najib mampu menjadi faktor penting dalam PRU15 kelak.